berbeda ya guys ya. Seperti kalian lihat sendiri di sini gua nampilkan layar mirror ya, ataupun display ya, display dari OBS gua, karena sini ya gua pingin bercerita dulu sedikit yang mana hal tersebut sebenarnya sudah lama banget ya ada ya, dan sampai sekarang pun masih ada ya guys ya. Nah, ini cuma sesuatu hal yang berbeda di sini cuy. Ini ada yang berbeda cuy ya. Jadi, gua itu kan upload ya guys ya. Gua itu upload konten yang masih dibadak, karena seperti kalian tahu sendiri di konten yang ini penuhi request penonton yang gua pamerin 7 skin legend. Itu gua udah kasih tahu kalau gua season ini itu terlambat nge-push ya kan, dan gua itu baru masuk ke 6 match season ini cuy, makanya masih dibadak gitu kan. Bukan berarti gua sudah nge-push banyak tapi masih stuck di badak, bukan, karena matchnya masih sedikit makanya gua masih stuck di badak. Karena kemarin kan di video ini juga udah gua jelaskan, satu, karena gua itu kemarin tuh liburan ya, liburan ke luar perkotaan, lebih tepatnya ke tempat-tempat pedalaman, dan ada kerjaan juga untuk ngurusin website gua. Jadi gua itu nggak sempat untuk nge-push, dan gua di sini menuin cuy requestan dari Brotherhood. Jadi gua bikin konten karena ada yang request, "Bang, bikin konten pamer skin lagi dong." Gua buat dah ya kan. Nah, gua buat nih, ternyata ada gitu kan. Nah, ada, wih kan, alhamdulillah ya, jangan di skip ya, dikit-dikit. Nah cuy, ternyata ada ya kan yang komen nih. Yang komen seperti ini cuy. Ini gua pin ya bro ya, karena kayak gimana ya? Ini kalian baca dulu lah komenannya ya. Ini kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Sebentar. Nah, di sini dia komen kan. "Gendut, ini muncul mulu di beranda YT YouTube ya, maksudnya YouTube gua, padahal enggak pernah subscribe." Nah, jadi dia ini jengkel sama gua karena konten gua itu muncul di beranda YouTube dia padahal dia enggak pernah subscribe kita. Lanjut kalimatnya nih cuy. "Minimal jadi streamer itu Mythic X Boss." Mythic X, gua enggak ngerti Mythic X. Mythic kali mungkin ya, mitik kali bos ya kan, Mythic X ya. Wah, nggak tahu dah ini bahasa bocil ala ya guys ya. Nah, "Main di Epic sok buat konten, jelas aja EZ ya guys ya." Nah, "Main di Epic sok buat konten, jelas aja EZ ya, gampang karena main di Epic ya. Coba mitik tinggi, paling-paling silver lo dengan skill minus gitu ya, baru semilih muntah wen sambil ketawa." Nah, ini ya, gua mau balasin dulu ya kan. Mau gua balasin ya buat makhluk-makhluk yang seperti ini, si Christopher, dan mungkin ada, bukan mungkin ya, tapi ada ya, ada pasti ya. Gua nggak pernah maksa kalian buat nonton konten gua. Di YouTube itu cuy, ada pilihan untuk kalian nggak ngeklik gitu loh. Nggak muncul di beranda YouTube kalian terus otomatis ke play, kagak. Itu kan pasti klik gitu kan. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike, langsung pergi. Nggak apa-apa. Atau mau kalian report juga channel ini, nggak apa-apa juga. Misalnya kontennya nggak seru, report, baru kalian pindah ke channel lain, selesai. Gak ada paksaan, jadi gak perlu kamu mencurahkan hatimu ya, muncul di beranda mulu konten gua ya. Alhamdulillah, gua sih alhamdulillah ya kan. Untuk masalah yang dia bilang minimal jadi streamer itu harus Mythic X ya, Mythic X ini kayak Mythic kali bos ya, yang gua mau jelaskan. Setahu gua ya kan, gua nge-YouTube itu 2018, setahu gua gak ada itu peraturan dimana kalau kalian mau bikin konten game, terutama di sini ML ya kan, harus punya tier tinggi. Gak ada. Warrior pun boleh, kenapa tidak? Memangnya ada peraturan? Yang bikin peraturan siapa? Yang bikin peraturan siapa gitu? Ini, beliau ini, beliau Christopher ini. Itu lah, dua ya, dua ya. Yang ketiga nih, "Main di Epic so buat konten, jelas aja EZ." Benar sih, memang kadang-kadang di badak itu EZ ya, kadang-kadang juga ya. Buat pejuang solo pada tahu lah ya, kalau kalian solo di badak gimana kadang-kadang trollnya ya. Nah, oke, okay. Yang keempat, "Coba mythic tinggi, paling-paling silver lo dengan skill minus gitu." Mythic tinggi yang dia maksud beliau ini itu mythic tinggi berapa gitu cuy? Aduh, glory 4 digit mustahil bro. Karena untuk ngejar ke sana harus menyaingi para jokian, yang mana akun-akun jokian yang isi leaderboard 100% semuanya itu pakai jasa joki, dimana satu akun dimainkan lebih dari satu player. Alias misalnya contoh akun A ini dimainin 2-3 player, jadi dia main terus-terusan, gak ada jam istirahat. Nah, gua ini ya, terutama ya gua ya, gua itu main ketika lu gua lagi mood, ngisi waktu luang sekaligus bikin konten. Dan banyak juga di luar sana yang pingin main itu bukan ngejar leaderboard, tapi lebih ke arah pingin main doang. Karena untuk ngejar leaderboard nyadar diri kita cuy ya, nggak mungkin bisa ngalahkan jasa joki yang satu akun itu selalu on 24 jam dalam waktu satu season. Gak ada manusia yang bisa gitu loh ya. Jadi kita nyadar diri gitu ya. Nah, itu ya, itu jawaban buat si Christopher. Nah, sini gua mau bahas cuy. Gua pin lah kan biar dia nge ya. Di sini gua balas cuy ini. Jadi gua cuma komen tuh gua balas ya, "Siap bang, si paling glory, mythic glory kan." Nah, ini ya seperti biasa cuy, dihujat ya penuh. Ini gua nggak gua nongolin, takutnya nanti kena dolar kuning gitu kan. Nah,
next lah ya kan. Next gue upload lah besoknya konten selanjutnya yang ini cuy, ini ya, yang ini konten yang ini ya, ini ya yang gue ngegaca, ini yang gue liburan di Bidubiduk ya, yang gue liburan di Bidubiduk ini 2 mingguan. Jadi ya kan gue upload ini, dia komen lagi cuy. Di sini dia pakai akun yang berbeda ya guys ya, sebut saja Chris. Ya, kenapa di sini gua tahu dia pakai akun yang berbeda? Karena akun ini ada komen di postingan yang tadi. Ya, kamu bisa tonton sendiri ya. Semoga aja dia belum hapus komenannya dia ya. Pokoknya dia komen di situ, ya kan? Dia bilang, ya kan? Kenapa dia komen pakai ini? Karena nih dia si gendut kena mental. Akun YouTube gua diblok ngakak. Gak terima nih ya dikatain cuma berani lawan player Epic, padahal fakta jadi streamer kok tier Epic. Cemilin muntah lagi. Gitu kan? Kalau enggak kuat mental jangan upload video non faedah, bos. Dia ngira gua ngeblok akun YouTube dia. Chris, ya kan? Gua enggak pernah ngeblok akun-akun BKB ya, bahkan di streaming gua. Kenapa? Gua sangat cinta ketika ada BKB yang nongol dengan ketawanya yang sangat murni. Gua suka banget ya. Jadi, gua itu enggak ngeblok lu, akun lu yang satu itu enggak gua blok. Itu akun lu kena mungkin ya, kena pedoman komunitas alias komenanmu itu terlalu sampah menurut YouTube. Jadi keblok ya. Bukan gua yang ngeblok. Kalau gua blok, itu enggak bakal gua pin. Buat apa gua ngepin? Ya kan? Ini aja gua pin lagi ya, guys. Nah, jadi gua pin lagi nih ya, gua pin lagi, ya kan? Baru gua balas cuy. WKWK Charper mulu deh, gua bilangin kan. Yang blok akunmu siapa? Pahami arti filter YouTube ya, karena biar nggak norak, gua bilang gitu kan. Nah, nih kupin lagi biar kamu bisa diperhatikan oleh yang lain. Nah, gua sih berpikirnya secara positif aja. Mungkin aja makhluk-makhluk seperti ini tuh, ya mungkin gitu kan, mungkin kurang diperhatikan sama orang tuanya, sama kerabat-kerabatnya, makanya dia cari perhatian di sini cuy. Jadi gua penuhi lah, gua pin. Nah, di sini cuy ya, setelah gua pin ya kan, ini banyak nih yang nyaranin ya, seperti biasa berat-berat gua tercinta kan, gak usah diladenin player veteran dia ini ya. Tenang aja, gua itu bukan pingin lebih ke arah ngeladenin, tapi lebih ke arah prihatin kok bisa sih ada makhluk seperti ini gitu kan. Jadi gua kasihkan lah dia perhatian karena dia butuh perhatian, gua kasihkan perhatian ya. Nah, ini cuy, di sini yang mulai lucu ya, kok kalian ikuti komen-komenannya ya. Ini ya biasa ya, brotherhood pada jengkel semua ya kan. Nah, di sini dia balas cuy, dia balasin chat Akagami Nojeki ya. Masa streamer rank glory atau mythic gitu kah dek? Lawak ya kan, dibalas cuy. Jelas lah kalau skill minus jangan sok buat konten ya bos. Nah, konten maksudnya ya. Nah, baunya lagi nih, banyak ya, gak usah dilanin bang ya kan. Hadi Charper ya kan, baru ada lagi nih cuy. Nah ini dia balas lagi cuy. Dia balas chatnya si Mulyadi saja. Mulyadi saja itu ngetik apa ya, kita lihat nih. Dia balas ya Mulyadi saja nih, ngekomen ya. Ini diedit, gak tau komenan sebelumnya apa ya. Bang, bagi IG lu bang, mau silaturahmi ya, bagi IG lu silaturahmi ya kan. Itu tulisnya si Mulyadi. Nah, dibalasin sama si sebut saja Chris ini ya. Sini buy one chill, yang kalah isikan diamond, beranikah? Dia ngasihkan ID cuy, ID gua 80 bla 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 dalam kurung 12, ini server, sama server dikasihkan cuy. Sini gua tunggu di lobby. Gak lama dibacutin lagi ya, seperti biasa dibacutin lagi kan. Sanggup sampai glory solo nomabar gitu. Nah, ini Matthew nih ngebalasin si Chris ya. Si Mulyadi saja ngetik lagi nih, hadeh bocil Charper rupanya nyesel gua tanggapin. Nah, baru si sebut saja nih balas lagi, tapi dia balas si siapa nih? Kyou, kenapa takut? Gak heran, dah banyak nih. Nih ya, si Kyou itu ngetik apa ya, kita cari. Ah, ini nih, yang rank sekarang legend Max Mawi 4 itu ya, WKWK. Ini kayaknya si Kyou ini sudah datangin akunnya dia ya. Nah, dibalas ya, kenapa takut? Gak heran, dah banyak penonton si gendut gua kalahin pada diam semua. Jadi ceritain dia nih, sudah banyak ngalahkan brotherhood gua gitu loh cuy. Banyak ngalahkan. Nih baru dibalas ini ya komennya si Mulyadi ya. Hadeh, sudah kalah masih berani komen. Malu cil, malu. Jadi ceritanya kayaknya ini ya, kayaknya Mulyadi ini ngecek akunnya si Chris ya, terus dia berhasil ngalahkan. Atau si manusia sampis ini adalah pendongeng handal ya, siapa tahu ya kan. Kita nggak tahu nih, soalnya di sini kalau kita scroll lagi ya, ini belum ada balasan dari Mulyadinya ya kan, nggak ada balasan Mulyadi. Terus kalau kalian lihat sini ya, di bawah lagi ini dia ada komen lagi cuy, ini baru-baru ini baru ya, lihat 18 menit yang lalu nih dia balasin si Muhammad Chandra. Muhammad Chandra itu komennya apa, kita lihat. Muhammad Chandra nih, emang kalau nge-YouTube gitu mainnya kudu pro ya, ada peraturannya kah? Nah, ini pertanyaan pintar dari brotherhood, memangnya ada peraturannya harus jago gitu bikin konten? Enggak gitu. Gue juga dari awal bilang gue itu nggak jago, gue itu cuma bisa main dan bisa ngebantai para BKB kayak Christopher nih ya. Nih ya, ini lihat ya, jelas main skill minus cuma buat kotor YouTube aja, upload beginian cuy. Buh.
Wih. Jadi gua kalau main cupu itu gua ngupload ke YouTube itu kayak cuma bikin kotor doang gitu kan. Siap, 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 paling jago, siap. Ini si Sahira nih lagi bahas diri sendiri, chill. Ini Sahira siapa? Kita lihat Sahira, Sahira. Sahira komen apa? Sahira. Oh ini. Beban ortu jangan kecot doang, kids. Minimal bagian ortu jangan dipansos. Jangan jadi pansos. Ya. Nah, jadi gua iseng nih, cuy. Karena gua ngebaca komenan yang ini. Yang komenan Kyo, Kyo, Kyo mana Kyo? Nah, ini nih. Kyo kan ini komen, cuy. Yang rank-nya yang rank sekarang legend, Max Mawi 4 itu ya. Jadi gua penasaran, cuy. Karena dia ngetik kayak gitu, gua cek lah ya. Ini ya, ini kita cek ya akunnya dia ya. Entar gua kasih mati dulu mode dashboard-nya. Ini ceritanya panjang ya, guys ya. Karena biar kalian ngeh, gitu kan? Kalian ngeh kenapa ini makhluk sangat seru ya, guys ya. Nih ya, gua cek ID-nya. Tadi gua udah cek sih. 80 68 78 341 341. Nah, cari ID. Nah nih, cuy. Nih ya, nih lagi online deh, cuy. Lagi online nah. Gua cek lah akunnya ya, bro ya. Nih, nih. Duh, gua cek akunnya. Langsung ada muncul. Enggak tahu ini bukan dia yang pasti ya. Ini siapa sih? RRQ. Baru gua cek, cuy. Ya, rank tertinggi Mythic 4. Rank saat ini Legend 4. Nah, ini masih oke lah. Ex Romawi gitu kan, enggak pernah ke Glory gitu kan. Oke lah. Yang bikin membanggakan itu yang ini, cuy ya. Ini siap-siap, siap-siap. Battlefield. Ini yang membanggakan, cuy. 188 match stuck di Legend 4. Dia ngatain gua, yang mana gua itu sekarang Legend 5 bintang 2, ya kan? Tapi jumlah pertandingan gua baru 13 gitu loh. Baru 13, gua enggak ngarang, baru 13, kalian bisa lihat sendiri tuh, baru 13 ya. Baru 13 pertandingan. Baru 13 pertandingan. Dia ngata-ngatain gua, yang mana dia sendiri sudah 100 mau 200 match. Aduh, kakuan. Mau 200 match masih di Legend. Ini gua ngecap nggak dibalas, ternyata dia lagi di in game nih, cuy. Ini dia lagi di in game. Nah, di sini, cuy, kok kalian lihat ya, ini dia lagi main in game, cuy. Makanya kita bisa nonton ini, tonton. Jadi tonton, cuy. Kita klik dulu ya, kita tonton. Dia lagi main pakai apa? Kita lihat. Soalnya gua cap itu nggak dibalas-balas, cuy. Gua penasaran aja. Betulkah dia telah mengalahkan para brotherku tercinta? Oh, pakai pani dia, cuy. Pakai pani ya, guys ya. Kita liatin, cuy. Ini nggak tahu dia mabar ke apa gimana ya. Tapi squadnya beda-beda semua, cuy. Kita lihat. Kita lihat dulu nih yang katanya adalah player terjago ya. Bisa komen nggak sih ini? No. Si paling jago. Udah mau 200 match masih stuck di Legend. Ayo, boleh, boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Wes, ngeri ngeri ngeri. Ngeri 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 ngeri. Jago ya, guys ya. Paninya ngeri ya, guys ya. 2-2-2. Oh, enggak ngeri, enggak ngeri. Enggak ngeri, cuy, kalau 2-2-2. Balas chat gua dong. Dongeng andal yang katanya banyak ngalahin penonton gua. Ini kok kata komen gini, apakah muncul di dia atau enggak ya? Soalnya gua enggak pernah tahu ya. Ini soalnya beda banget ya. Beda banget sama kalau kita nonton live dulu, cuy. Oh, kita kasih hadiah mungkin ya. Kita kasih hadiah biar dia nge. Kita kasih ini aja, cuy. Jangan cincin lah. Mahalan, cuy. Ini aja bunga aja. Nah, kita kasih satu, cuy. Biar dia nge kan. Nice. Soalnya gua dari tadi ngechat tuh enggak dibalas-balas, cuy. Lihat. Wush. 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 Tom Global Pani, cuy. So asik loh. Kasian. Kasian Manidar. So asik, cuy, dibalas. Buka chat sini, pendongeng. Takut ya, kan? Wes, modal ulti ya, adik-adik ya. Modal ulti. Ngeri, 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 ngeri. Dia berarti bisa balas ya, iya kan? Deh, streamer. Wah, asik tuh. Kukira yang cocot Mythic Glory 4 digit. Ternyata Mawi abadi. Itu pun hasil joki kayaknya. Mati. Padar dia.
ini? Fani. Fani jenis apa yang jalan kaki kayak gitu, Cuk? Aduh. Oke, hold on, gengsi, not safe. Ini Fani apa sih, Cuk? Cuk, lu liatin. Fani jalan kaki ya, dikit-dikit ya. Blok. Lu lihat, Cuk, dari segi gol aja lebih kere daripada romernya loh, romernya Valentina, Cuk. Jauhkan bala ya, guys, jangan sampai satu tim sama orang kayak gini, Cuk. Padahal ya, hey, lawannya lagi Lord, mentingkan buff, Cuk. Mentingkan buff daripada Lord. Keterlaluan, sampah. Yang dapat Odette mati dia. Temannya lagi warlord gitu. Dia malah ngambil buff, mati lagi. Untung Odette yang dapat ya. Astaga, mirisnya anjir. Gue penasaran di in-game ini kira-kira dikatain apa ini orang, Cuk, ya. Gue gak tau apakah dia mabar berlima, ya. Kalau dia mabar berlima nih, gue kasih saran nih ya. Buat si Valentina, Yujong, Odette sama Kari, jangan diajak mabar lagi, bro. Serius, jangan diajak mabar lagi. Jauhkan orang-orang kayak gitu, cuy. Look at this dude. Demi buff. Beratnya ini teman-temannya ini, cucu. Tekanan sih teman-temannya ini, cuy. Asli tekanan banget, cuy. Sumpah tekanan banget, cuy. Menangis, asli menangis. Kuat gua ngeliat manuk gitu main, cuy, asli. Lihat sih, cuy. Asik ya, kayu sendiri, ya kan? Ini menang. Silver sendiri. Hyper tapi digendong ya, guys, ya. Silver sendiri, be the best. Ini, cuy, yang ngajarin kita cara bikin konten yang benar. Tapus set gue ya. Pendongeng yang katanya habis ngalahin banyak viewer gua. Mengerikan. Salah sini. Ketikan Om Domu. Selesai. Lama banget, cuy, cuy. Tebang. Gua dari tadi ngerikut ini, gua chat enggak dibalas-balas, cuy. Gua udah komen albumnya juga gitu kan. Gua penasaran, cuy. Masa iya penonton gua dikalahkan sama makhluk yang kayak gini, cuy. Kabur, 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 kabur. The real top global funny. Kita sekarang lagi nge-survey gameplay BKB yang banyak gayanya ya. Ya, ini lagi melord ya. Oh, di retri, Cok. Lawannya lagi ngelord, dia ngeretri, pintar sekali. Subhanallah. Mau ngekill dia satu. Boleh, 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 boleh. Lawannya lagi ngelord, dia pakai retrinya untuk lord. Emang untuk buff. Rata tapi, Cok. Rata lawannya, cuy. Uy, deril digendong aja. Deril digendong. Menang dia. Padahal lu lihat, Cuk. Silver paling rendah sendiri gitu kan. Aduh, kita chat lagi, kita chat lagi, cuy. Kita chat lagi, cuy. Yeah, boy. Gua sudah komenin albumnya gitu kan. Lah, hilang lagi chat gua. Aduh. Nongeng. Woi. Kira Glory 4 digit yang ngajarin. Aduh. Ternyata OTW 200 match Legend 4 itu pun digendong. Yang dibalas, cuy. Itu yang bikin jengkel ya, guys, ya. Oh. Dia di pertandingan itu 189 pertandingan menang dia ya, guys, ya, dengan silver 2 kali berturut-turut. Deril. Deril apa nih tadi? Dari balas-balas loh, cuy. Aduh, pakuan. Bunyi, bunyi, bunyi. Dibalas, cuy, dibalas, cuy. Epic abadi. Mata lu buta. Buta lo, mata lo. Epic abadi. Gak bisa bedain. Gak boleh toxic, cuy. Astagfirullahaladzim. Makah, tahan gua. Yeah, boy. Tadi komen seolah-olah ngalahkan banyak penonton gua. Apa sih gendut asik banget lah. Mau kah? Atau cuma pendongeng doang? Iya, 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 iya.
buktikan kalau lu emang jago. Kan katain gua cuma bisa lawan Epi. Kurang ajar sih nya. Ayo sini, siapa takut player kayak lu, bos. Nice. Siap, ADD dong. Garta punya gua, siap. Apollo ya guys, ya. Ayo cuy, kasih paham ya guys ya. Terima. Ah, cuy, terima cuy. Hewan apa? Orang jago. Iya. Mani. Uy. Bayon mage bebas sini kalau lu berani. Mage. Oke. Okay. Aturannya mana? Apa ini? No re, no turtle. Apa sih? Yang jelas. No recall, no turtle. Terus lagi. Tonli, oke. Okay. Oh, mi Tonli no recall. Hitung skor berarti sampai berapa? Oh, 2 kill atau turret jebol. Oke. Oke. Ini by one gini aja, enggak ada tantangan lain. Mau tantangan apa? Boy. Ini gua tahu ini cuy, ujung-ujungnya kemana. Mau biarkan aja, tahu lah ya pasti ya. Ujung-ujungnya tahu kan pasti kemana kan? Tantangan-tantangan apa? Pasti tahu sudah dong kalian, ya kan? Biasalah. Ini kalimat yang biasa muncul. Bayar DM kalau berani. Taruhan gitu, yang kalah isikan diamond. Ini kalimat yang selalu muncul cuy, buat bocil-bocil charper gitu kan cuy. Sebentar gue kasih lihat ya di album gue ya, banyak banget. Cuma gue sengaja, yang kayak gini gue biarin. Yalah berani gak lu gendut? Berani dong. Ayo, yang kalah isikan 1000 diamond. Nice. Gas. Loh, takut beraninya berapa? Tebang. Wah, enggak berani 1000 diamond dia, cuy. Padahal 1000 diamond pun kurasa enggak bakal berani bayar dia. Buang-buang waktu doang kalau segitu. Lah, terus? Uy, tambah nolnya 1 biji lagi 10.000 deh. Impresif. Waduh anjir. Gua kira dia enggak berani 1000 diamond. Ditambahin nolnya 1 10.000. Bullshit banget ya. Aduh. Kenapa takut ai. Nih gua kasih lihat dulu cuy ya sebelum gua balasin ya. Nih ya. Jadi kalau kalian yang ngecek akun gua ya, di sini cuy di album itu selalu ada BKB charper yang tujuannya ya sama seperti ini cuy ya. Nih, sama cuy ini. Ya, nih. Gendut nih ini ya. Gendut. Ya, ada lagi di bawahnya itu cuy. Banyak banget cuy ya. Di sini juga ada nih. Ya, si Hafid nih. Buy one deh, gak sabar pengen menang. Ayo buy one. Gendut ya. Ya. Ada banyak cuy ya. Ada banyak banget yang muncul dan setiap hari pasti ada. Beda-beda akun cuy. Wajar lah ya, kan kurang perhatian mungkin orang-orang kayak gitu kan. Kenapa takut? Woi gendut, takut kah? Ntar kalah, kabur. Kebanyakan 1000 aja. Ini bullshit cuy. Pasti ujung-ujungnya ya. Tahu sendiri lah cuy. Sudah kalian bisa tebak kan? Biasalah. Kalah kabur, PKWK emang lu. Loh, gak ada sejarahnya gua kabur cuma beginian. Kalau orang-orang kayak lu banyak yang sok taruhan tapi kalah kabur. 1000 DM gas apaan? 1000 kecil amat. Ini gua kasih tahu cuy ya. Kenapa makhluk-makhluk kayak gini nih kalau nantangin selalu enggak ngotak taruhannya? Nih gua kasih tahu cuy. Karena mereka ini kayak semacam serambangan gitu cuy. Kalau mereka kalah tinggal kabur, enggak ada beban gitu kan, kecuali misalnya kalian kita tahu alamatnya di mana, enak kita datangin gitu kan. Kalau menang, kan siapa tahu hoki kan, lagi nge-lag parah jaringan gua atau gimana, atau kayak yang dulu pakai cheat gitu kan. Dia bisa dapat banyak diamond. Kebanyakan makhluk-makhluk kayak gini tuh berharap kalau dia kalah tinggal kabur, kalau dia menang berharap gua bakal nepatin. Tapi kalau giliran dia kalah kabur, seperti kalian lihat sendiri para BKB-BKB lainnya yang gua temukan di seluruh ranked ya. Ini kayak gini sama cuy. Ujung-ujungnya pasti kayak gitu cuy ya. Enggak bakal kabur gua kalau lu berani. Kita enggak usah panjang kali lebar karena udah panjangan gua ngejelasin di awal ya. Oke, gas. Mage bebas. Satu ronde. Deal. Oke.
Gas enggak, Spring Brim? Oke, boy. Ya sudah, kalau lu berani. Satu ronde. Heal. Ya enggak usah banyak Toristora lagi ya, guys ya. Langsung satu kali menang kalah, udah, ya kan? Gua kalah tetap gua bakal isikan ya. 10.000 DM ya, guys ya. Heal. Kita yang pindah. Mage bebas ya. Oke. Oke, mage. Siapa kita cuy? Ya gak tahu. Orang. Jangan lah ya. Mage yang kuat. Oh. Kita pake Tante Goyang Samba. Hit only ya kan? Hit only. Execute aja cuy. Let's go. Kita pake mage yang strong. Mantap. 10.000 DM. Let's go. Wih, pas banget. Nice. Eh, pakai Harith ya adik-adik ya. Kita aktifkan cheat kita dulu cuy. 1, 2, 3. Oke, aktif cheat kita ya adik-adik ya. Kita aktif. Eh, berapa kill tadi? Berapa kill menang? Aduh, apa gua cuy? Berapa kill tadi ya? Oke, oke. Gak boleh recall. Gak boleh recall. Gak boleh recall. Gak boleh recall nih ye. Mau kemana? Gak boleh recall. Satu. Satu. Aman, aman, aman. Satu. Satu. Satu kali lagi ya adik-adik ya. Gak boleh recall. 10.000 diamond easy banget. Gak bisa gitu bos. Apa gak bisa gitu? Loh, tadi bilang bebas. Gak adil lah. Tadi kan dia yang bilang bebas ya. Idi. Harusnya pakai hero lane. Eh, yang suruh bebas siapa? Kalau ada larangan, bukan bebas. Aduh, pakuan. Ngotak. Ya pasti kalah gua kalau dipakaikan hero counter. Tadi dia bilang bebas. Ini kan hoki-hokian. Lawak anjing. Lawak, lawak, lawak. Ulang nih. Ulang pake-pake lain. Ngakak. Kita keluar ya guys ya. Oke deh ya. Kok dia bilangnya gak adil tuh. Padahal dia sendiri yang bilang kan mage bebas ya guys ya. Gue sudah tebak cuy ya. Gue sudah tebak. Pasti pakainya itu cuy. Kenapa? Kamu bisa lihat sini cuy ya. Hero, hero favoritnya dia. Ya, lihat ya, lihat ya, lihat ya, lihat ya. Bentar, gue lihat luar ya. Bentar, nah ini ya. Hero favorit dia itu ya, Harith cuy, ini. Hero kesukaan dia itu Harith cuy. 140 pertandingan, 87,9% ya guys ya. Duh, gue tebak. Aduh, aduh. Harith memang bebas ya kan. Giliran kita pakai itu langsung. Konyol, konyol, kita impit lagi cuy ya. Jadi bebas atau ada larangan? Yang jelas chill. Jangan pakai hero counter lu. Lah, terus berarti bukan bebas. Lock. Aduh, pakuan. No Esme. Ya, sekarang oke. Okay. No Esme. Curang amat jadi orang. Anjir, anjir. Gas ya. Curang amat jadi orang. Gak ada alasan lagi. Bebas yang penting jangan Esme, paham? Siap, siap, siap. Gas, oke. Okay. Kita pindah cuy ini. Mage, tapi gak boleh Esme. Ya, kita pakai apa cuy? Alir. Boleh balik, oh. Kita pakai nenek lampir yang sekarang nggak jadi nenek lampir ya adik-adik ya. Mantap. Ini apa ya? Kira-kira gini ya.
Gak ada untuk lari soalnya. Takut ya kamu? Go, no Esme. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Ya pakai Harith lagi ya, adik-adik ya. Pakai Harith lagi. Don't hurt it, boy. Mana dia? Halo, guys. Gak boleh balik. Gak boleh balik. Gak boleh balik. Mau ke mana? Aman. Almost. Nice. Almost ya, dikit-dikit ya. Mana dia? Halo guys. Mau ke mana? Up. Satu. Satu adik-adik ya, satu ya adik-adik ya. Sudah satu tuh. Satu sudah adik-adik. Sudah satu. Santuy. Jangan buru-buru. Mau kemana? Up. What? Sekarang dia adik-adik. Panik gak? Panik gak? Hah? Panik gak? Dar 10 Diamond. Loh, exit kenapa anggaran kita cuy? Aduh. Ya, 2-0 ya. Kalian tahu sampah? Ini sampah. Sampai turun lanjut. Loh. Gak bisa. Alasan. Tadi bilang 2 skor. Dah kelamaan ya guys ya. Banyakan alasan ya guys ya. Gak bisa alasan. Gak bisa alasan bocil. Gak bisa alasan. Kita kill dulu sekali lagi lah ya. Kita kill lah ya. Sekali lagi ya. Suren sudah, Suren lah. Hei, tebang. Sudah kalah kok. Biasa anak durhaka. Masih mau minta ulang. Nah, gitu dong. Nice. Bayar ya. Apakah 10.000 diamondnya nyata? Kita lihat cuy. Kita harus positive thinking ya guys ya. Walaupun kalian sudah tahu lah ya. Gua kasih ID. Gua baru mau minta, mau ngasihkan ID. Sekali lagi, berani enggak lu? Itu oke dong. Bayar dulu yang 10.000. Yang bener. Udah lama enggak main Harith gua, enggak nanya gua. Udah kalah, gak usah alasan. Ulang dulu, berani gak lu? Loh, udah kalah. Ulang 2 kali, lawak. Aduh, kelakuan. Ulang dulu, berani gak lu? Baru DM-nya gua kasih, ay. Omdo, pendongeng. Biasalah. Cerita, seolah-olah ngalahin penonton gua. Aduh, kelakuan. Padahal, kill me. Thank you.
Bayangan Gusion vs Gusion berani, kagak slow hand. Bayar dulu. Lemah, nantang doang, taruhan. Biasa anak durhaka. Kalah alasan. Lah, 2-0? Mana janjinya? Tebang. Mau gua bilangin potong titik, cuma kasar nanti guys. Aduh, gak beda sama BKB lainnya. Aduh. Omong doang. Biasalah. Pendongeng doang ya guys ya. Ngalahkan penonton gua. Ternyata empus lenas. Bayar dulu. Buat. Aduh, gak bisa ngetik lagi sudah cuy. Chat luar cuy. Bayar dulu. Gak usah, 10.000 diamond aja, gak apa-apa. Buktikan, jangan modal cocot. 5. Bayan Gusion dulu. Ya seperti yang gue bilang tadi kan guys ya, yang kayak gini ini selalu ada. Makanya gue itu gak nanggapin cuy ya, cacatan yang biasa bocil-bocil charper di album gue gitu kan. Ya karena kalian bisa lihat sendiri, ya kayak gini-gini doang cuy. Ujung-ujungnya ya seperti itu. Ya mereka itu kayak serambangan gitu cuy. Nantangin, nanti kayak body shaming ya, berharap gue ketrigger emosi baru nerima tantangan mereka, ngasih taruhan yang gak masuk akal dengan harapan kalau mereka kalah ya udah mereka tinggal kabur, tinggal alasan. Kalau menang kan hoki tuh, bisa dapat diamond kalau menang gitu kan. Baru gue kasih DM-nya, takut lu Bayuan Gusion. Kalau gua kalah langsung gua kasih tuh DM. Bang. Tadi udah kalah. Mau alasan apa? Tadi udah deal satu ronde. Sekarang minta ulang. Aduh, kelakuan. Ntar next alasan lagi. Pendongeng. Loh, ini sekali lagi Bayuan Gusion. Baru gua kasih DM-nya. Terus kalah, alasan lagi, ulang lagi. Basi. Takut kalah Bayuan Gusion. Gak usah lah ya guys ya. Karena pasti ujung-ujungnya bakal sama ya dikit-dikit ya. Bakal sama. Nanti alasan lagi pasti cuy. Tadi Esme, lu lihat sendiri kan. Alasannya hero counter, tapi dia yang bilang bebas. Sudah kalah, gua pakai back sana kan. Ulang lagi. Gak bakal ulang, paling lu nya aja takut Bayuan Gusion. Kayaknya udahlah ya, cukup lah ya guys ya, sekali aja ya. Malu-malu kayak gini, udahlah sekali doang ya guys ya, cukup dah. Dasar slow hand, basi ya guys ya, basi. Oke, segitu aja cuy untuk konten kali ini ya guys ya. Nggak usah panjang-panjang lebar. Kepanjangan kalau gua harus bikin lagi konten by one lagi ya. Karena kan lihat sendiri, Ian. Ya, seperti itulah ciri-ciri akun-akun BKB sampis ya, seperti ini cuy. Ngatain, Ian. Tapi lupa nyadar diri, lupa ngaca, ya kan? 189 pertandingan, Legend 4! Itulah, kita aja cuy untuk konten kali ini. Ya, semoga terhibur dengan kekonyolan seperti ini. Dan buat brotherhood yang lainnya, kalau nanti ada BKB-BKB charper kayak gitu, ya seperti yang gue bilang tadi, kalian bawa lucu aja. Karena ya, pada dasarnya mereka itu hanya menampilkan ketawanya mereka di sini. Hanya menampilkan kepalaan diri mereka sendiri cuy. Jadi gak perlu kalian ke-trigger gitu kan. Ya, coba komen di bawah ya. Betul gak si BKB sampai situ tadi ngalahkan penonton gue? Kalau gue sih ngeliat dari in-game-nya tadi ya, gameplay-nya, yang kalian bisa lihat sendiri main funny-nya gimana. 100% pendongeng doang ya guys ya, yang dia ngalahkan penonton gue. Aduh, hoax ya guys ya. Ini dia masih ngetik-ngetik. Ya biarin aja, kok hilang bla 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 bla. Bacot ya guys ya. Kita yang penting udah selesai ya. Ya, agak puas lah perasaan gue ya guys ya. Ngebacot, kalah, minta ulang. 10.000 diamond, ya udah. Segitu aja cuy, kita ketemu lagi cuy. Di next konten selanjutnya kita bakal cari BKB yang the real BKB. Kita cari yang punya skill ya. Walaupun sama ini BKB gak ada yang punya skill sih, gue liat-liat ya. Paling mentok-mentok pakai cheat. Ya itu doang ya guys ya. Ya, kita cari di soal ranked selanjutnya. Sampai jumpa broku. Salam, brother. Bye-bye. Pendongeng doang ternyata cuy. Ngalahkan penonton gue ternyata. The enemy has slain more.